Turun hujan deras sobat Penyal. Jam 12.20 setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur di masjid desa Sindang Sari, kampung Sukasari, kecamatan Sukanagara, Cianjur Selatan. Ini saya mau melakukan perjalanan dari Sindang Sari menuju ke ini, Kadu Pandak, pertigaan Warung Awi. Jadi ini adalah daerah perbatasan dengan Takokak, jalan akses menuju ke Sukabumi. Nah, ini sebetulnya masih bersama Jet Look. Nanti akan menembus melewati jalur perkebunan teh di sepanjang jalur Sindang Sari. Ya, perjalanan pada hari Selasa 1 Juni pukul 12.21 dari desa Sindang Sari, Cianjur Selatan, ini mau menuju ke Kadu Pandak. Nanti rute lewat kebun teh dan jalannya itu lumayan sempit ya. Nah ini, perjalanan saya tidak sendiri, ditemani sama Mister Jibon dan Kang Muklis. Ini ya, beliau yang punya wilayah Kadu Pandak. Pas banget nih, Cianjur Selatan. Kerennya Kang Muklis kemari sering apa jarang? Baru dua kali sama ini. Oh, baru dua kali? Iya. Mantap. Baru pertama kali naik jet boat juga. Oh, gitu. Iya. Ya, waktu itu saya sama Mr. Jibon berkunjung ke rumah Kang Mukus di Kadu Pandak ya. Sekitar 3 bulan lalu. Dan sekarang dipertemukan lagi nih. Alhamdulillah. Dalam waktu dadakan sebenarnya. Bukan trip yang direncanakan ini. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Ya, mulai ini ada lapangan basket Kampung Pelangi, Desa Sindang Sari, RW 2, Kecamatan Sukanagara. Potong, ini bos. Nah, ini bisa naik ini ul tadi ul. Ke sini? Iya, ke atas. Mau nanjak. Buset. Masih 3 kilo lagi ke atas. Nah, itu takokak ul ke atas katanya. Sini nih. Takokak. Tembus takokak ke atas. Iya, dia udah masuk takokak rumahnya dia. Oh, gitu ah katanya. Nah, ini. Nih. Hah? Baru 2 kali. Oh, masih. Pakai motor, pakai mobil? Dulu kan pakai bis. Oh ya? Iya, bis Mulia Jaya. Pas waktu ambil pariwisata dari SMA itu, Cibuha. Yang kuasa. Tadi kata bapaknya itu yang ke Sukabumi, ul, ada bis medium juga. Kayak gitu juga. Gara-gara tabrakan apa keguling, iya. 2 tahun ini pakai elek. Nah, oh. Terus pakai lagi bis lagi sekarang. Terang baru lagi. Hitungan hari dari Jawa. Makanya kita harus buru-buru minggu depan lah. Ayo siap. Iya enggak? Dia termasuk lain perdana pakai bis sini. Sukabumi sini. Apa namanya tuh desa apa tadi yang di bawah itu? Cikuha. Cikuha. Bawa kopi semua ya. Pelan bener jadi bawa mobil. Iya. Kang Ukur sampai ngantuk. Jadi di jalan gunung ini wajib klakson karena untuk apa dari papasan kan kendaraan motor sama mobil biar tahu kalau di depannya tuh ada lawan. Pokoknya kita bawa mobil atau bawa motor, wah ini main klakson mulu. Salah. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Main klakson di mana saat-saat nah, harus klakson. Oh, ini memang wajib. Nah, tikungan gini kan tikungan mati namanya. Iya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan tahu-tahu crash kan dari depan. Nah. Mau menghindar gimana? Kan sama-sama kaget. Sinyalnya udah klakson, wah kaget kan. Takut jadi ada kendaraan roda 2 yang ngebut, kita klakson jadi tahu. Nah. Karena kalau di jalan gunung ini pasti makan jalan, mau motor mau mobil. Posisi ini kan apa enggak bisa langsung ikuti jalur yang ini. Jalur kita ini loh. Apalagi ada lubang-lubang begini, pasti iya. Padang hindar. Hindar. Pasti makan jalan. Ini batas desa Cikuha.
dengan Desa Sendang Sari. Sama Desa Sendang Sari. Nah, ini kita masuk Ciguha ya. Ya, Desa Ciguha. Nah, ini setelah Desa Ciguha ini nanti jalannya menyempit tuh di depan itu. Panas lagi iya. Masuk Ciguha. Tadi di Sendang Sari hujan. Berarti soalnya tadi dataran lebih tinggi dari sini. Iya. Soalnya beda hawanya. Sendang Sari tadi dingin emang, air aja tadi pas kita wudhu kan dingin. Seger langsung. Soalnya tikungannya ini kalengan bukit-bukit gini loh ya. Iya. Apalagi tadi itu yang pohon mulu ya. Waduh, serem. Iya. Enggak ngerokok. Oh. Tadi pas lagi naikin barang di material tuh. Kang Mugus kan beli rokok. Kau lihat, waduh, sebelah kiri nih apa? Oh, hanya gitu. Bensin. Jalan tanah. Hah? Geblek. Buset, bisa nanjak sih. Bisa tuh banyak ya. Motornya nggak bisa muter balik. Off road pakai jet lo kan cukup sekali aja di stamplat. Ih, itu kayak air terjun ya? Iya. Ya sebenarnya ini jalanan sudah berubah jadi menyempit ya. Jadi lebaran cuma sampai desa apa tadi? Dari Ciguha. Ciguha. Perbatasan Ciguha Sendang Sari. Dan ini apa? Pepohonan kanan kiri nih menutupi jalan. Jadi tetap main klakson juga, waspada. Bukan bukit ini yang menutupi jalan, tikungan tuh. Pohonnya tinggi-tinggi tuh. Alas. Nah, tadi juga perwisan nama mobil tuh papasan sering tadi tuh. Iya. Tadi ada batu tengah jalan ya. Batu dari mana tiba-tiba? Tadi udah kelewat Sendang Sari. Iya. Nah, orang naruh batu. Cukup mobil sama satu motor. Nah, katanya itu kerasanya mobil mikro tadi. Mm-hmm. Bis double. Wah, iya, kan jalannya 3 hari 3 hari. Iya tuh Amuklis. Iya. Jadi satunya bis double. Ada yang kepanjang, bis kepanjang. Heeh. Full. Wah, tuh kita dapat yang bis double aturannya. Kalau lagi yang mikro lagi. Serius? Lebih gede. Sabtu nih kalau dapat. Iya kan? Bisnya. Wah, ini. Ini pertigaan. Ke kanan ke arah PT Lamteh Perkebunan Ciwangi Supanagara. Nah, bis itu ke kanan masih 4 kilo. Masih jauh ke sana. Ciguha, ini pertigaan Ciguha ya? Iya. Ini ke Takogak juga bisa ke sana ke kanan. Tembus juga ya? Iya. Cerah. Nah, ini jalannya mantep nih sini. Udah masuk perkebunan teh ini, udah nggak ada rumah. Hutan, ya, kamu mungkin siap. Iya. Jadi di sini nggak ada pemukiman. Iya. Ini kebun teh. Kebun teh, lepas kebun teh masuk hutan, baru lepas hutan ada pemukiman. Nah, ini depan nih jembatan, habis itu langsung masuk hutan sama. Perbatasan kali ya? Iya. Perbatasan jembatan Ciengang. Ciengang namanya. Tadi rawan longsor dan pot tunggang. Kita dibacanya Ciengang apa Ciengang ya? Lewati kebun kopi. Beroba. Wah, lo berani.
Lobang. Kira udah jauh mobil boknya. Masih di depan. Tajam terpercaya. Rapat. Coba. Itu kepasan sama mobil susah tuh. Ya kan? Nge-press lagi ngambil kanan soalnya. Tadi pas ngikutin bis mah enak, begitu perwis sama mobil papasan, kita mah di belakang ngambil bekasnya. Oh iya? Iya, mobil yang perwisan kan mau gak mau masih nahan, kita ngikut aja ngambil jalur bekasnya. Kok jalur rame ke di Jakarta, wah nggak habis pikir. Waduh, macet. Hah? Ya kan? Macet. Sempit guys jalannya. Kopi gede-gede lagi ya. Wow, truk awas. Sini lebih lega. Wow, cukup buat manuver satu mobil doang gak ya? Ketemu motor aja, waduh susah, jangan kan mobil udah gak bisa, kirinya lega, kirinya naik, mau gak mau dia yang turun. Iya, terus mau spok tuh. Wah, bunyi saya nih. Pulangnya malah cepet banget sampai sini. Ya guys, ini sudah sampai di pertigaan. Nah, kalau lurus itu ke jalur provinsi Cidaun Sendang Barang, ini ke kanan menuju ke Kadu Pandak Cijati. Cepet ya pulangnya ya? Iya. Jam 12.54. Jembatan Leuwi Kadu.
Aduh, ini namanya petikan Louis Kado tadi. Mana ada bis kasih tau aja. Kamu bis berarti ntar standby di kanan aja, ya. Dengan ngelambain tangan. Oh iya. Pada kenal kan? Iya, kenal. Ya, inilah akses jalan yang mau menuju ke Kado Pandak. Nah, ini ada elap nih, ini nih. Dia turun. Kenal awas, ya? Kenal kan? Udah gak apa-apa. Nanti Muklis bawa motor langsung ke sana. Iya, 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 oke, siap. Nah, Kang Muklis turun. Sukasari aja. Ada tuh. Oh iya. Ah, Muklis. Panjang juga ya. Iya. Oke, kita lanjut. Kang Muklis mau ngambil motor dulu. Sus nih. 3 bulan yang lalu kesini bareng sama Rolando yang katanya Ramadan sama Bang Hadi juga. Sekarang pasukannya yang 2 nggak ngikut. Wih, dari ke tengah dia. Kucing liar ya? Sini banyak banget ya? Tadi tuh cerita di mobil pas arah ke sana dan di Garut gimana? Oh, kata Kang seru ya katanya. Hah? Seru ya ke sana. Iya, seru, seru banget, cuman jalannya yang enggak seru. Iya. Mantap nih. Solar kan gak usah ngoper, berdua aja terus kuat panter tuh cuman patah tuh, ini motor kan nah, ini, ya? ini dia si tinjau atau ada takut ini dia tikungan tajam nih, harus mengalah nih pasang sana aja mobil iya, lurusin ya, mantap. Kita parkir sini ya. Oke, guys. Ini jalannya nih, kita turun ke bawah ya. Nah, ini dia. Nah, ini masuk perbatasan nih sepertinya nih. Desa Sukakarya, Kampung Gelaranyar. Apa tuh? Seblak. Apa dong? Bakso ya? Bakso, ya, ya. Ya, ini memasuki pabrik teh Pasir Nangka, Kampung Cahaya Manjur. Rest area, TPN. Rest area. Pasca Pasir Nangka. Bisa. Bisnya udah nggak ada sudah. Tadi ada bis parkir kan? Iya. Ya ini sebenarnya setelah istirahat makan siang di warung bakso. Dari mana nih? Sindang Reret.
Sindang Reret, kemudian lanjut menuju ke Kadu Pandak, ke pertigaan Warung Awi. Pasari ya. Jadi kan nggak kedengeran karena jalannya rusak ya. Iya.